Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngonten ya sama temenku ya, sama tetangga. Sama tetangga depan rumahku, ya kan? Saya bentar ya. Atau iki sik to. Oke, jadi kali ini kita reading ke Lamongan. Oke, jadi pakai dua motor ini. Wayahe ngonten ya kan? Oh, iki dulurku iki teko Madiun. Oke, ngonten dua motor ini ya. Jadi ikut teman-temanku rek. Lho iku tambah dorong ada sih gara iku. Iku lho. Wes makan. Seperti biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment re. Ya Allah. Ini saya ada di desa ya. Jadi ini sebenarnya pelan-pelan loh dan jalannya gemuruh hujan. Bensinku kare sitok re. Tapi ya los ya kan. Suasananya kayak gini ya kalau siang hari di desaku ya, panas kentang-kentang rek. Soalnya gak rimbun. Tapi ada bapak-bapak penjual itu jualan. Kita riding-riding santuy aja ke daerah Lamongan ya, ke alun-alun dan sebagainya ya. Ya wis ngeliter leres seperti biasa. Peace. Jadi saya ngonten sekarang jam 11.35. Oke, jadi kalian yang belum tahu rel kereta api ya, tahu dino ya, hari ini rele ke kereta api kalau rek sing gak tahu rel kereta api. Wah ya udahlah nih. Oh ya suka ini gitu rele kereta api. Sebentar kita nyebrang dulu. Ayo disi o. Oh. Wah aku nunggurimu. Wah yo bisa leren rek dok ini. Wes. Sing arep gak makan. Sing arep gak makan. Ayo di sini. Ayo di sini. Iya, alun-alun. Oke, tak dulu wis ya, wis ora. Wah, ngene kan enak lho, rek. Tek rumo suara. Oi, jadi reading sama temanku ini ya. Ya bocil depan rumah. Rating karena tetangga biar terjalin silaturahminya kan sopor meneh dia buat
konten motovlog ya ben kolab bareng-bareng terus ngono lho. Oke. Jadi dia pelan-pelan itu karena yo pedi nggak seru ngelongi sore rek pedi nggak seru. Oke, jadi yang belum tahu yo apa tuh bu perbatasan Lamongan Gresik yang ini kira rek saya gue tapi awan-awan itu tapi lo sawan nggak punya uang itu awan kayak ini lo belum mana rek panjang belakang dia malahan kepo cai gitu kan. Nah ini Kot Kabupaten Lamongan Gapura Tugu perbatasan Gresik Lamongan ya jadi ya kayak gini ya. Wah ada banyak penjual di sini ada warkop popsan tau pong ya gak moce ya kan bensin gue kari situ tapi ya tak terabes aja ya oke okay, apa meneh ya kan duwe meripit ngonten ya ala kadarnya gak neko-neko gas-gas ya gas saya usahakan tiap hari upload ya biar gimana ya biar algoritma YouTube-nya nyambung dan terdeteksi oleh YouTube. Aduh dalan erek aduh. Jadi kemarin tuh sebenarnya mau nonton ke Kedamaian tapi yo kayak berudin yang ke jam sulas awan sampai jam pirong menurut dalu nih udan terus galaran andi arah yang mau nungguri tes ini motor terus dites terus ya bendino 3, 2, 1 go. Kita terus pion ya kan
impian saya meskipun kecil-kecil kayak gini berguna bagi melihat masa belakang. Masa belakang dong. Ya melihat guring lho rek. Bisa nyaman guring. Lumayan ibarat ibarat rasanya gak ketok ya ketok lho. Meskipun kecil lho. Oke, ini adalah pertigaan dekat. Set. Oh, enak ya wilayah kene lho. Yo godhonge, godhonge don pepohonane kanan kiri rimbun lho. Tapi ya berbahaya deh, wayahe angin kenceng dan sebagainya ya berbahaya rek. Soale yo dine tumbang dan sebagainya. Soalnya akar-akar pepohonan kayak gini ku gak terlalu kuat lho. Ya paling aslinya aku gara deh. Ya sembacot deh. Ya disini konten tuis kayak gini gitu. Buacot deh. Sampai lali nyawang dulu nih. Oke di kanan ini adalah Stadion Surajaya ya. Kita memasuki wilayah Stadion Surajaya. Di kiri ada rest area tuh karena stadion ya. Mbak mbak iko mau kok dah. Ini tuh rek stadion. Rek stadion ya lo. Mantap mbak mbak. Halo mbak. Setelah Stadion Surajaya berbahaya deh waya udan soalnya ya lunyu licin jalannya licin gitu loh kalau habis hujan ya sampai barat. Hari itu mau nyerempet saya gitu loh. Kamper loh bisik gua anjir nih. Wih keren. Gitu-gitu son. Jadi yo kita gak lewat pertigaan atau perempatan nih loh. Kalian tuh nore, kita coba lewat sini aja. Lihat daerah belakangnya ini. Belakangnya Lamongan Plaza. Ayo kronyol-kronyol rek lumayan apa-apa. Kita lihat sini wih rame rek seru ya kita lihat ini wih azan nanti kita cari masjid buat mana. Permisi permisi amit. Gitu loh. Permisi, permisi, amit. Permisi. Permisi, permisi. Wih, jalannya kayak gini rek. Seru kan, muter-muter gang-gang kayak gini ya. Kita putar ke sini. Ternyata
setelah sekian lama muter-muter ya, gak sekian lama sih dulu ya guys. Kita belok kiri ya abis ini. Wih, mas masih sangat-sangat kuat rek nyorong mobilnya semua. Yuk tiba di kesekali yang mau kamu mungkin kan disorong di wilayah mana tapi saya buat kuat ya berarti jus lah masnya itu mobil rek disorong di wilayah kalau masih mau tahu. Ayo aman yo kalau polisi aman wes aman terkendali di sini. Jadi judulnya kali ini yaitu reading-reading di daerah Lamongan ya, reading santai daerah Lamongan tanpa operet tanpa boys kabut ya kan loh di CEO di kondisi gak gelem muter engkau muter mari ngono jebus telah ke Bandung kan lo adem. Sini lagi lho rek. Walah, lampu merah gak mari-mari rek. Wih ada bocil. Pelan iku mau. Wih cu. Saya sangat suka lampu hijau. CCTV ini sampai terlihat rek. Bayo. Oke, kita sampai di alun-alun Lamongan. Wih rame rek. Di alun-alun Lamongan rek. Wih, tek minggu ternyata rame lho. Sik. Mantu. Iya, gak sido kayak. Karo gak dibales kok. Ning rono lho. Muter pisan. Ngomong mari ngono tembus kono. Iya. Iki lho rek suasana di alun-alun Lamongan. Sangat-sangat ramai ya kan.